الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا جماعة برحمة الله. الله عز وجل yang sering dan sentiasa kita seru namanya dengan menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah Azza wa Jalla, Dialah yang telah menciptakan segala makhluk, dan seluruh makhluk ini di hadapannya sama sahaja, tidak ada yang dibeza-bezakan melainkan nilai iman dan takwa di antara mereka. Tidak ada beza antara seorang sultan, raja, gubernur, menteri dan rakyat bawahan melainkan takwa yang ada di dalam hati sanubari seseorang. Allah menyebut Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berkabilah-kabilah dan berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Tidak yang mulia itu ialah yang paling mempunyai kuasa ataupun paling popular ataupun paling terkenal atau kerana ia lahir di kalangan bangsawan atau dia ditamalkan menjadi raja dan sultan ataupun dia dilantik menjadi menteri dan ketua sehingga dia dianggap lebih mulia di sisi Tuhan dibandingkan orang bawahan. Semua perjawatan dan kedudukan yang ada di kalangan manusia adalah penetapan kemasyarakatan. Islam bukan agama kasta. Di sisi Allah Jalla wa'ala manusia yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Sekalipun yang paling mulia itu, sekalipun yang paling bertakwa itu mungkin seorang bawahan sahaja yang tidak dikenali, mungkin bajunya compang camping, mungkin dia adalah orang yang tidak sama sekali memiliki kedudukan, tetapi jika dia bersumpah dengan nama Allah kerana dia seorang yang bertakwa, sumpahnya lebih didengar oleh Allah lebih daripada orang lain.
Inilah agama yang telah dibawa kepada manusia, yang membolehkan semua manusia masuk ke dalamnya dengan penuh harga diri dan malu. Bilal Rabah yang hitam kulitnya, yang menjadi hamba abdi di sisi masyarakat, telah diangkat dengan penuh kemuliaan di dalam agama, melebihi bangsawan-bangsawan Quraisy kerana iman yang ada di dalamnya. Inilah agama. Dan setiap orang yang berkuasa, memerintah, mempunyai kedudukan, yang bercakap di kalangan masyarakat, orang agama, ulama, pemalam pemidato, dan sesiapa sahaja, hendaklah menyedari hakikat ini dan jangan mengelirukan orang awam tentang perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita di dalam hadisnya mengingatkan umat Islam pada zamannya dan mengingatkan kita seterusnya. Nabi menyatakan innama halakal ladina min qablikum idza saraqa fihi musyrif taraku wa idza saraqa fihi mudhi'i aqamu alayhi فَوَاللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum daripada kamu. Apabila orang-orang yang bangsawan, noble family, noble man, orang-orang yang dianggap mulia di dalam masyarakat, mencuri, dia dibiarkan. Apabila orang-orang yang lemah mencuri, aqamu alaihi al-had, maka didirikan kepadanya hukuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambung, demi Allah, jika Fatimah bintu Muhammad, yang anak Nabi, mencuri, nescaya akan potong tangannya. Bagi menyatakan persamaan manusia di hadapan undang-undang di dalam Islam. Bagi menyatakan persamaan manusia di dalam melayan. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang difahamkan kepada kita, dan inilah agama yang diajar oleh para imam dan para ulama yang salih. Al-Imam Nawawi rahimahullah pada zamannya, pemerintah ataupun raja pada zamannya Al-Malikul Qadir bercadang ingin mengambil cukai daripada rakyat, memandangkan bahawasanya ketika itu kerajaan orang Islam, kerajaan umat Islam menghadapi ancaman takar, dan wang diperlukan untuk persiapan membeli persenjataan dan makanan tentera, wang tambahan bagi menghadapi ancaman yang mengancam. Bagi membolehkan untuk orang ramai membayar cukai dengan rela, cukai tambahan, maka para ulama diminta mengeluarkan fatwa. Oleh kerana yang berpengaruh ketika itu, antara yang paling berpengaruh, Al-Imam Nawawi, beliau turut diminta untuk mengeluarkan fatwa. Semua para ulama kebanyakannya mengeluarkan fatwa bahawa boleh kerajaan mengambil cukai, disebabkan keperluan kerajaan ketika itu. Namun Al-Imam Nawawi enggan menulis surat approval, surat sokongan, bahawasanya dia sebagai tokoh ilmuwan menyokong kerajaan mengambil cukai. Apabila ditanya oleh pemerintah mengapa beliau tidak menyokong, sedangkan ini satu keperluan, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, sesungguhnya aku mendengar, aku tahu bahawasanya engkau dahulu adalah orang biasa yang tidak mempunyai hak. Kemudian aku mendengar engkau sekarang sudah cukup kaya. Engkau mempunyai 1,000 hamba lelaki yang mereka itu memakai tali pinggang emas,
200 hamba perempuan yang setiap mereka mempunyai perhiasan harta. Dan baitul mal masih dari kayu. Jika sekiranya semua hamba-hambamu itu hanya memakai tali pinggang biasa, dan hamba-hamba perempuan sudah tidak ada perhiasan, dan engkau mengambil harta yang berada di baitul mal negara, dan itu pun tidak cukup, barulah aku akan mengeluarkan fatwa untuk membolehkan engkau mengutip uang rakyat. Sesungguhnya yang menolong peperangan ini ialah ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah jawaban Al-Imam Nawawi sehingga dia dibuang daerah Kenawa dan dikenali dengan An-Nawawi. Para ulama hendaklah mempunyai nilai yang seperti ini kerana agama ini akan diperkotak ketik. Agama bukan candu untuk menggula-gulakan orang bawah, tetapi agama adalah sesuatu yang memberikan keadilan kepada seluruh manusia. Pada tahun 17 dan 18 Hijrah telah berlaku Amr Ramadan, tahun Ramadan debu, di mana Madinah menjadi kering kontak, rakyat menjadi miskin, tanaman dan ternakan menjadi lemah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu sebagai pemerintah orang Islam memberi bantuan kepada rakyat, dan dia telah melarang dirinya sendiri untuk memakan lemak dan susu, dan apabila dibahagikan makanan kepada rakyat, diceduk kepada Amirul Mukminin bahagian yang agak elok daripada daging yang dihidangkan untuk Amirul Mukminin merasai masakan itu. Umar bin Khattab menyebut dengan kata-kata yang terkenal, "Bisal amiru ana idza akaltu afdal at-ta'am wa akala an-nas aswa'ahu." Alangkah buruknya aku sebagai seorang pemimpin jika aku memakan makanan yang elok sedangkan rakyatku memakan makanan yang buruk. Maka beliau tidak memakan. Inilah agama yang diajar oleh Allah. Agama yang menyamakan seluruh dunia. Pada hari ini, di sana sini orang bercakap soal subsidi yang diturunkan dan harga minyak yang naik. Kerajaan mungkin memperoleh perhitungannya dari segi ekonomi. Mereka yang terlibat dalam School of Thought, terutamanya Free Market School, mungkin mempunyai andaian mereka terhadap ekonomi. Mungkin ada rasionalnya untuk diturunkan subsidi. Tetapi apa yang perlu kita beritahu? Bahawasanya, ketika para ilmuwan, ketika TV, ketika radio, ketika mimbar-mimbar Jumaat, ketika golongan agama membaca firman Allah Ta'ala kepada rakyat, "Wala tubadzir tadzira innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin." Jangan kamu membadir, sesungguhnya membadir itu di kalangan saudara syaitan. Ayat ini bukan saja mengenai orang bawahan, ia juga mengenai orang atas. Soal bagaimana subsidi dikurang atau dinaik itu urusan ahli ekonomi. Tetapi jika rakyat dikurangkan subsidi, istana-istana besar yang membabitkan raja dan sultan, yang membabitkan gubernur-gubernur, yang membabitkan menteri-menteri, yang membabitkan orang-orang besar dengan segala elang dan peruntukan mereka, tidak dikurangkan. Kereta-kereta mewah mereka tidak dikurangkan. Belanja mereka tidak dikurangkan. Orang kampung yang menyuap nasi lemak di kedai-kedai bawahan diminta untuk memahami ayat Tuhan. Tetapi orang atasan seakan-akan mereka dikecualikan daripada firman. Ini adalah agama yang sengit. Ini adalah agama yang tidak seimbang. Jika hendak dikurangkan, dikurangkan semua sekali. Hendaklah semua orang merasa itu kekurangan.
setiap kali bebanan-bebanan negara hanya diletakkan di bawah rakyat jelata. Sedangkan dalam masa yang sama ada orang yang membina istana ratusan juta, bahkan bilion. Ada orang yang mendapat peruntukan-peruntukan besar yang hasil daripada harta rakyat. Ketirisan ekonomi bagi semua kerajaan-kerajaan yang berkuasa, sama ada barisan nasional ataupun pemerintah rakyat, hendaklah mereka insaf di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bahawasanya jika mereka hanya memandang rakyat bawahan yang mungkin mendapat subsidi 2-3 ringgit satu hari atau 5-6 ringgit dan melupakan mereka yang menelan ratusan juta, ini adalah satu kebincangan dan nas-nas agama dibaca secara tidak seimbang. Ini adalah agama yang adil. Semua manusia akan balik kembali kepada Allah dan semua manusia akan dihukum oleh Tuhan dengan adil. Kita menyerahkan urusan ekonomi kepada ahli ekonomi. Tetapi yang kita minta supaya perjalanan di dalam semua masyarakat hendaklah berjalan dengan adil. Seperti dan ulama-ulama hendaklah tahu membaca dalil supaya mereka tidak hanya membaca dalil kepada satu pihak tetapi hendaklah membaca dalil kepada semua pihak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat.
Islam ini sebelum membaiki masyarakat, ia membaiki kehidupan individu. Sehingga seseorang berjalan dengan jalan yang lurus di atas muka bumi. Dan dia hanya gerun kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah yang disebut oleh Rib'i bin Amir. Apabila ditanya oleh panglima tentera Parsi, mengapa orang Arab datang ingin berperang dengan Parsi? Rib'i tidak memberitahu bahwasanya mereka datang untuk mengutip, mengumpul harta ghanimah peperangan. Tapi Rib'i memberitahu mesej ajaran Islam yang begitu ringkas. Allahu bata'athan linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhir. Rib'i tidak masuk universiti dan dia bukan profesor besar, tetapi ia seorang badui yang menjadi sahabat Nabi, anak murid kecil Nabi yang namanya tidak dikenali oleh ramai orang, tetapi pendidikan Islam yang diberi kepada pemikirannya sangat jelas. Rib'i menjawab, Allahu ta'ala linukhrija man syaa, Allah yang telah menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah mahu. Bukan Umar bin Khattab khalifah yang datang, Allah yang hantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah mahu. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, daripada menghamba abdikan diri pada hamba makhluk-makhluk, pada hamba-hamba, kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah. Min jawril adyan ila adlil islam, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi. Inilah Islam yang dibawa kepada kita, yang mengeluarkan kita daripada membesarkan makhluk-makhluk yang lain kepada hal yang membesarkan Allah. Daripada kekejaman ajaran-ajaran lain yang tidak betul, yang menzalimi diri, perasaan, ruh, keinsanan dan kemasyarakatan kepada keadilan Islam. Daripada dunia yang sempit, perasaan yang sesat kerana hanya memikirkan dunia, kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah Islam yang dirumuskan oleh Rib'i di hadapan Rostam Panglima Parsi yang agung itu. Dan inilah Islam yang patut dibanggakan oleh kita sebagai umat Islam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur al Islam wal muslimin wa ahli al kafarat wal munafiqin a'da'aka a'da'a ad-din. اللهم رد كيدهم وفرج جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من لا بك يا غفار وأنت ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب